Pada hari ini kami mendapatkan laporan atas kasus pembunuhan dan penganiayaan di daerah Bungur, dan kami langsung membentuk tim investigasi. Sorry, maaf, saya lupa kunci ini. Setelah kami tiba di KTP, kami langsung melakukan investigasi dan mengamankan beberapa barang bukti. Dari mana? Bagaimana situasinya? Situasi tempat TKP bisa jelas sendiri, korban sudah di dalam itu. Semua lagi dalam penanganan. Bagus. Siap. Bukan pada bukti, bawa ke kantor, saya keluar sebentar. Ya, saya mengantar di mana. Terima kasih. Ini malah. Eh, jangan dekat-dekat. Ini garis dilarang. Oh iya, Pak. Sus jomblo enggak boleh, masuk sini. Baik, Pak. Saya Pers, Pak. Peres. Oh. Apa itu Peres? Ya, itu kepanjangan dari Pers tapi pakai E. Ini foto siapa itu? Ini foto saya, Pak. Ini. Seperti tersebut. Oh iya. Boleh saya izin foto-foto sebentar? Oh iya, boleh saya. Jangan lama-lama. Baik. Selamat siang, Bapak. Selamat datang di Sekilas Break. Seorang mayat telah ditemukan di dalam mancing yang sudah tidak hidup lagi di daerah Bungur. Pada saat ini pelaku belum ditemukan, pelaku lari terbirit-birit sampai terberak-berak cepirin dan sedang dalam pengejaran pihak yang tidak berkepentingan. Untuk mengetahui itu situasi kondisi toleransi pantauan jangkauan, langsung saja kita sudah terhubung dengan jongos-jongos kita yang ada di KTP dan sudah bersama dengan seorang anggota kepolisian dari tim Kucing Burik. Langsung saja kepada Ngompol Apip dan juga kepada jongos-jongos yang sedang mewawancarainya. Langsung, mana dia yang kagak ada? Oh iya, Bapak dengan nama siapa, Pak? Nama saya dengan Ngompol Apip. Ngompol Apip, baik. Ya. Bagaimana kondisi korban saat ini, Pak? Yang jelas korban ya udah mati, Pak. Dilihatnya sendiri, udah ngelati, gak ada nyawa. Iya, kok bisa gitu ya, Pak? Ya mana saya tahu, emang saya pembunuhnya. Oh iya, gak usah ngegas, Pak, santai. Saya gak ngegas, kok saya biasa saja. Oh iya, menurut kamu ini motifnya seperti apa? Menurut saya? Lah, kok saya? Oh iya, saya lupa. Kan wartawannya sih saya. Oh iya, saya lupa ya. Oh iya, baik Bapak, terima kasih atas perhatiannya, atas ya. Waktunya. Saya udah lama nggak diperhatiin, jadi kalau diperhatiin saya lebih suka gitu. Oh iya, baik Bapak, terima kasih. Ya begitu ceritanya dari TKP sudah dipaparkan oleh Ngompol Apip, dan untuk selanjutnya tunggu berita kami belakangan. Sekian dari Sekilas Bledek bersama saya Mister. Sekian, terima kasih. Setelah selesai olah KTP, kami membawa barang bukti ke kantor dan korban dibawa ke klinik terdekat untuk diotopsi. Hey! Gimana nih, udah ketemu belum? Udah, Pak. Coba tengok. Lah mana? Gak liat saya.
Lah mana? Masa sih? Coba apa? Kosong. Loh mati. Aduh ini habis ini. Oh, udah ketemu kan ini asli Pak, tadinya. Oh, baik. Mereka ini ya? Statusnya kita sudah lacak nomor HP-nya. Statusnya dia jomblo. Ciri-cirinya laki, perempuan? Laki, Pak. Setengah, Pak, setengah. Oh, setengah. Iya. Baiklah. Rada orangnya pendek. Ya. Wala. Suka ugal-ugalan naik motornya. Ini, Pak, yang kita save. Dan kami langsung melakukan pengejaran terhadap terduga tersangka yang sudah berhasil kami kantongi nomor HP.